Halo guys. Ulangi. Assalamualaikum guys. Welcome back to my YouTube channel. Channel saya Nindi Elsa Corvina. Nah, sebelum aku mulai ke cerita DJS part 5, aku mau kasih tau dulu ke kalian, jangan lupa subscribe, komen, dan di like video-video aku yang ini atau video-video aku yang sebelum-sebelumnya. Kalian jangan lupa di like dan di share juga ya guys, walaupun gak semua tentang cerita DJS. Please, aku mohon bantuan kalian like video aku, terus kalian tuh kasih saran dong ke aku, kamu kayaknya cocok deh bikin video kayak gini. Plus aku butuh komenan kalian supaya aku menemukan jati diri aku yang sebenarnya itu aku apa sih guys. Karena kan kalau menemukan ciri khas dari diri kita tuh harus ada penilaian dari orang lain, benar gak sih? Kalau merasa kita ngeliat diri kita sendiri tuh kayak merasa udah benar gitu. Pokoknya kalian jangan malu kalau mau mengasih tahu orang lain dan menasihati orang lain, karena itu baik. Kalian mengingatkan kepada orang itu bahwa itu benar, itu salah gitu. Oke? Okay? Jadi langsung aja kita masuk ke cerita DJS yang selanjutnya. Check it out. Nah guys, di cerita yang sebelumnya aku akan nyeritain bahwa si Joko sama si Ulan ini agak renggang karena itu perpecahan kemarin itu gak jadi nonton bioskop kan. Nah, udahnya setelah itu mereka melaksanakan ujian kenaikan kelas. Dan ujian terakhir mereka sekolah SMP. Nah, dari situ mereka udah siap ujian, udah lega nih semuanya, orang ini mau melanjutkan ke SMA. Nah, si Ulan sendiri udah dia pinter, terus berkecukupan hidupnya, pastilah dia akan melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi, ke SMA ya kan. Nah, si Joko ini bingung, dia mau sekolah lagi atau mau kerja gitu kan. Dan dia lebih memilih kerja gitu karena kondisi ibunya seperti itu, dan itu pun juga kalau ibunya izinin. Nah, padahal pada saat itu itulah hari-hari terakhir mereka berdua itu bertemu, karena kan udah terakhir orang itu udah mau masuk SMA, pasti juga udah beda-beda sendiri kan jalan nya gitu, ke sekolah mana gitu. Nah, pada saat itu si Joko ini pingin kali dia tuh kayak sekolah terakhir hubungan dia tuh kayak baik itu sama Ulan, tapi orang itu ya udah diem-dieman aja guys, kalau mau tatapan aja juga terus dipalingkan lagi kayak gitu, kayak mana gengsi gitulah ya kan. Nah, udah kayak gitu tuh, 2 hari sebelum ulang tahunnya si Ulan, si Joko ini pingin kali datang ngucapin gitu kan. Terus datanglah si Lili ini ketepatan juga. Datang Lili gini, kontak batin nih. Ini Jap, undangan ulang tahun Ulan. Dikasih undangan dia guys. Nah, yang pada saat itu Joko bener-bener bingung kali ya kan guys. Aku mau datang tapi gimana, bingung gitu ya kan. Lagipun gak diundang gitu. Datang hasil bawa undangan tuh kayak jadi pembuka jalan sama dia untuk datang. Nah, tapi satu lagi nih, bingung dia mau ngasih apa. Dan si Lili nih, dia udah gak menyembunyikan bahwa dia gak suka sama Joko. Ya udah, to the point aja, dia muka-muka gak seneng sama orang yang dia benci ya kan. Ini dia undangan dari Ulan gitu kan. Dia pun nanya, si Lili nanya sama si Ulan, kenapa sih si Joko harus diundang? Datang Ulan ya gitu, malu dia guys ya kan, pokoknya kayak malu-malu gitulah ya kan. Lili pun tahu lah ya kan, ya udahlah mau kayak mana lagi gitu kan. Banyak kayak gitu, seneng si Joko, bingung juga dia kan malamnya, aku mau ke ulang tahun Ulan, aku bawa apa gitu ya kan. Dalam berpikir dia sana kesini bolak-balik kan badan tempat tidur tuh juga belum terpikir dia mau bawa apa. Datanglah ibunya, pulanya kayak yang ditidurin itu kayak bukan seperti bed sih, pokoknya kayak ini loh, ayo cepet, kayak tempat tidur zaman dulu tuh. Nah, itu kayak gitu kan, kalau kita putar balik sedikit bunyi, kita balik sedikit bunyi gitu guys, jadi ibunya tuh dengar, jadi pasti Joko ini nggak bisa tidur. Kenapa ya nggak bisa tidur? Didatangilah sama ibunya.
nggak bisa tidur katanya kayak gitu kan, pura-pura merem dia nih, pura-pura tidur. Iya bu, kata dia kayak gitu. Nah udahnya kayak gitu kan ditanya, kenapa nggak bisa tidur Joko, katanya kayak gitu. Pusing bu, kayak gitu. Pusing kenapa, mau ibu pijitin? Emang Joko mikirin apa lagi sih, katanya ibunya gitu kan. Terus ibunya ngomong lagi, kemarin papa Pak Prapto bilang nilai ujian nasional kamu bagus Joko, kamu bisa masuk SMA dan dia akan mau ngebayarin sekolah kamu. Nggak ngebayarin sih, ngeminjemin duit supaya bisa sekolah lagi. Dan Joko, Joko mau kerja aja bu, kata gitu. Kamu mau kerja apa lulusan SMP Joko, kata mamanya kayak gitu kan. Ya Joko bisa kerja di bengkel Bang Uco, katanya kayak gitu. Nggak Joko, ibu mau kamu tuh kerja jadi orang kantoran biar nggak kayak ibu, kata gitu. Hanya orang kantoran Joko yang bisa dihargai, kata ibunya kayak gitu kan. Enggak juga bu, ibu terlalu naif, katanya. Enggak semua orang yang kerja di kantoran duduk gitu berpenghasilan banyak, bahkan ada yang kerja di luar kantor lebih banyak penghasilannya gitu. Terus kata ibunya, enggak Joko, kamu harus sekolah biar urusan ongkos itu ibu, ibu yang mikirin, pokoknya kamu harus sekolah aja, kata gitu. Kayak gitu punya pergi, baru sadarlah dia, kenapa ya aku nyakiti hati ibuku lagi, padahal ibuku udah banyak beban, ku tambahin lagi beban, katanya kayak gitu kan. Terus dia bilang lagi sama ibunya, bu, teman Joko ada yang mau ulang tahun, itu kan. Siapa? Langsungnya ibu ini langsung terbayang di pikirannya dua gadis yang kemarin tuh, Lili sama si Ulan kan. Yang mana, kata ibunya, yang Ulan bu, yang manis, yang pulang tanpa permisi itu, katanya kayak gitu. Iya bu, gitu guys, pokoknya ini kan udah diceritain ya, kayaknya juga kalian juga udah ngerti lah ya. Apa kita skip aja, apa aku ceritain? Aku bingung guys, soalnya ini pasti bakal banyak makan waktu. Ntar aku ceritain gak? Ya udah deh, nggak usah. A few moments later. Oke lah guys, setelah aku berpikir 5 menit kemudian, aku ingin menceritakan kepada kalian untuk lebih jelas ya, biar kalian tidak bertanya-tanya kenapa aku melewatkan cerita itu. Oke. Jadi pas Joko udah bilang kayak gitu sama ibunya, dia pengen hadiah, pengen belikan hadiah untuk Ulan. Gak mungkin lah kan seorang ibu gak mengabulkan permintaan anaknya, apalagi si Joko itu anak satu-satunya. Dan kayak gitu, Pak Prapto datang nih ke rumah Bina. Nanya lagi kan, pokoknya Joko itu bisa lulus, apalagi kalau misalnya nilai ujian nasional itu dia tinggi, pasti dia akan masuk ke SMA favorit, kata kayak gitu kan. Tenang aja, nanti saya akan bantu keuangan semua, kata Pak Prapto gitu. Pak, saya mau minjem uang sekarang, katanya gitu, kata Bu Ina, Bu Inem. Hah? Buat apa? Padahal kan belum ada persiapan untuk masuk sekolah, kata Pak Prapto gitu kan. Joko butuh untuk memberi hadiah ulang tahun temannya. Hah? Dan darinya berkerut, mukanya itu kayak muka marah lah gitu ya kan. Banyak tingkah. Udah mau jadi seorang kaya, katanya kayak gitu, kata Pak Prapto. Datanglah si Joko ini gak sengaja dia denger. Padahal sore itu mereka janji mau cari kado buat si Ulan. Dengarlah si Joko ini kan. Nah udahnya kayak gitu, si Joko denger tadi pembicaraan Pak Prapto. Terus si Joko bilang gini, ada apa gitu kan. Tahukah kamu siapa diri? Gimana sih? Tahukah kamu siapa diri dia? Sudah bertingkah sok seperti orang kaya, tidak tahu diri, katanya gitu. Pokoknya kayak gitulah kata-katanya ya, dengan nada yang lantang dan marah gitu. Langsunglah si Joko tertegun, matanya panas, hatinya panas, pokoknya semuanya tuh kayak dia merasa tertampar dengan ucapan itu. Tahukah siapa dirinya? Tidak tahu diri, kata kayak gitu kan. Duh, sakit banget sih memang itu. Terus dia juga, tokoh yang diam-diam dia sukai dari kecil tuh sekarang dia malah membenci. Ya iyalah, kayak mana gak benci orang kayak gitu, omongan Pak Prapto. Gak masuk akal sih, anak orang dimarah-marahi.
ya kan? Udahlah, dia tuh kayak sakit hati kali kan, woi. Udahnya kayak gitu, dia nggak nangis. Karena di semasa hidupnya dari kecil tuh keras gitu kan, dia berpikir segini nih setanya aku nggak punya ayah, anak babu, segala macam gitu kan. Udahlah, dia pergi dari rumah itu. Pokoknya dia jalan terus sampai sore hari. Dia biarkanlah dia lapar, biar nggak terasanya lah dia haus, nggak terasa sampai-sampai dia tuh malah nyampe di bengkel Bang Uco, pinjam duit lah dia di situ. Nah, udahnya dia ke bengkel Bang Uco, tapi Bang Uco nggak ada di situ kan. Terus dia ke warung deket situ karena biasanya Bang Uco biasanya ke situ. Dia kayak gitu. Dia duduklah di situ kan. Di situ Bang Uco tuh dalam keadaan mabuk gitu ya kan. Dan dia bilang, aku gak mau pulang bang, katanya gitu kan. Dia disuruh pulang daripada nanti dia juga terkena hal-hal yang aneh juga, Bang Uco gak mau ya kan. Terbahak-bahak lah orangnya di situ. Kenapa kok gak mau pulang, katanya gitu kan. Jadi dia mendingan di situ mendengarkan makasarnya dia. Mendengarkan ucapan yang jorok daripada mendengarkan penghinaannya Pak Prapto gitu guys. Jadi dia di situ aja kan. Terus ada salah satu pemuda di situ. Di pokoknya kayak orang mabuk gitu lah ya kan. Terus digini kan si Joko aja. Joko diem aja lah ya kan. Karena dia tahu karena itu dia udah mabuk itu kan. Jadinya bukan Joko yang mabuk ya, si abang-abang itu. Jadinya ayo lah kau minum juga ini, katanya kayak gitu kan. Jarang bangun cowok, janganlah kau paksa dia, dia masih anak sekolahan, masih kecil dia, katanya kayak gitu. Udah pulang aja sana kau Joko, katanya. Nggak bang, aku mau di sini aja, katanya kayak gitu kan. Dia merasa di situ bahwa nggak ada yang pedulikan siapa ibunya, siapa ayahnya, siapa dirinya gitu. Jadi kayak semua tuh fine fine aja gitu, nggak mempermasalahkan kehidupannya gitu. Jadi dia ya udah betah di situ. Udah, ayo kita minum, katanya kayak gitu kan, kata si abang-abang ini. Datang Bang Uco, jangan kau suruh dia minum, itu masih anak sekolahan dia, katanya. Masih terlalu kecil dia, katanya kayak gitu kan. Datang abang itu, aku dulu lebih kecil lagi daripada dia, katanya kayak gitu. Tapi kan dia anak sekolahan, kalau kau enggak. Jadi Bang Uco menyuruhnya dia pulang karena Bang Uco takut Bang Uco yang merusak dirinya karena Bang Uco gitu. Dan ketika dia disuruh pulang sama Bang Uco, dia gak mau guys. Malahan dia bilang kayak gini, aku gak mau pulang bang. Kenapa kok gak mau pulang? Katanya gitu kan. Aku mau cari bapak. Bapak siapa? Katanya Bang Uco gitu kan. Bapak aku bang, katanya. Ketawa lah semua orang ada di situ. Kau ini Joko ada-ada aja, katanya gitu kan. Udah kayak gitu, si Joko dikasihkan gelas. Maksudnya dikasih air amer gitu kan. Pokoknya minumannya memabokkan lah gitu ya kan. Ini kau minumlah dulu ini, katanya kayak gitu. Biar ketemu bapak kau, katanya kayak gitu. Udahlah, dia berpikir gini. Katanya ini minuman laki-laki, kenapa aku gak berani kayak gitu kan. Biar aja Papa Rapto marah, biar aja ibu marah. Emang mereka aja yang bisa marah, aku juga bisa marah. Diminum lah itu kan, si minuman alkohol itu diminum. Kayak gitu terasa lah panas di perutnya. Udah. Dan kayak gitu dia juga udah pusing, langsung mabuk gitu kan. Habis itu dia disuruh minum lagi gelas yang kedua, tapi dia gak mau. Dia, karena dia tuh udah palak kali, udah benci sama dunia sekitarnya karena Pak Prapto tadi, omongan Pak Prapto yang singkat, padat, jelas tapi sangat menyakitkan. Nah, udahnya kayak gitu kan woy, dia ini udahlah mulai badannya ringan, udah kayak udah bener-bener mabuk dia, udahlah pikirannya melayang-melayang, tak membayang-bayangkan apa, bayanginnya si Ulan dateng di istana gitu kan, kayak gitulah dia ngebayanginnya. Udah abis itu, adalah dia merasakan satu orang yang mukul bangunnya nih, bangun Joko gitu kan. Itulah Bang Uco, dia ketiduran di bengkel Bang Uco di situ ya kan. Datang Bang Uco, ini minum ini Joko, kopi, katanya gitu. Aku di mana bang, katanya. Kau tidur semalaman di sini di bengkel, katanya gitu. Hah, ini sekarang udah jam berapa bang? Udah jam 10 lewat. Oh, udah kayak gitu. Aduh, dia bilang, aduh pasti ibuku panik ini.
ya kan, panik lah ya kan, bos semalaman nggak pulang. Udah diminumnya itu kopi, udah langsung pergi dia. Udahnya kayak gitu kan, si Joko minta duit, lapar gitu kan. Bang, minjem duit katanya, dikasih lah 2.000 sama itu Bang Uco. Nggak disentuh sama si Joko. Kenapa Joko? Aku minjem-minjem uang bang, berapa? 20.000? Hah, untuk apa Joko? Untuk ulang tahun kawanku bang. Udahlah Joko, kok jangan seorang orang kaya, katanya kayak gitu kan. Nggak gitu bang, soalnya nanti malam aku diundang ke pesta teman aku, jadi aku bingung harus bawa apa, katanya kayak gitu kan. Ya udah nanti abang bisa potong utangku ini dari kerjaku gitu kan. Ya udah dikasih 20.000. Mungkin 20.000 dulu itu sangat sangat benar-benar udah banyak banget ya. Habis itu udah lah, dia tuh kayak seneng banget ya kan, sampai dia lari tergirang-girang situ, jatuh dia. Gak ditolong sama Muco, kata Bang Muco, udah biar aja anak muda kalau jatuh gak usah ditolongin, nanti bangkit sendiri, katanya kayak gitu. Udah kayak gitu, cuci muka dulu, cuci mukamu dulu Jok, kesana terus gosok gigi kau, nanti pingsan ibu kau mencium bau bir itu, katanya kayak gitu guys. Dan di sini tuh Joko yang di film ini, di film sama di buku novel ini benar-benar jauh sangat berbeda ya guys. Karena Joko yang di novel ini juga ada sisi buruknya, nggak semua orang bisa baik. Karena itu, kalian pasti tahu jawabannya kan? Gitu loh pokoknya. Jadi kalau di film ini dia harus menampilkan sisi positifnya supaya nanti diikuti juga yang positif gitu guys. Dan kalau cerita Joko yang di novel ini, please nggak usah kalian ikutin juga, karena itu memang keadaannya kayak gitu. Kita nggak boleh menyalahkan dia juga atau gimana. Dan, tapi kalau kalian berada di posisi kayak gitu, mending kalian langsung pergi aja dari orang-orang kayak gitu. Itu malah nggak baik. Mungkin kalau kalian ada lebih masalah kayak gitu, kalian lebih baik sendiri sendiri. Kalian atau kalian butuh teman, kalian cari teman terdekat kalian, kalian ceritain semua ke situ supaya bisa ada yang menasihati kalian. Dan kalau kalian gak mau diganggu siapa-siapa, mending kalian berdiam diri dan kalian menenangkan diri kalian sendiri, dan pastinya kalian bisa nanti berpikir positif dan apa yang akan harus kalian lakuin selanjutnya. Itu guys pesan-pesan aku. Pokoknya kalian kalau ada orang yang menjerumuskan kalian ke hal-hal yang buruk, langsung tinggalkan, jangan kalian malah di situ aja. Itu malah nantinya akan kalian juga akan ikut terjerumus gitu guys. Oke guys, jadi sekian dulu video dari aku. Pokoknya aku bakal nge-upload lebih sering lagi, karena ini semakin kesini ceritanya makin greget kan. Nah kalian yang belum subscribe wajib subscribe dan nyalain loncengnya, dan di share juga ya guys. Pokoknya kalian stay tune terus di channel aku, dan jangan lupa kalian selalu ngedukung aku supaya aku makin semangat buat kontennya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.